Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, salam sehat. Selamat bertemu kembali di channel Kang Dadang Sehat 78. Perjalanan hari ini saya lagi berada di jalur lama Jalan Gentong yang mengarah dari Malangbong Garut ke Ciawi Tasikmalaya. Hari ini hari libur terakhir, walaupun cukup lengang, tapi biasanya menjelang sore ini kepadatan cukup padat di jalur ini. Jadi saya ini lagi mengarah ke mana? Ke arah Tasikmalaya ya. Dua minggu yang lalu video saya mungkin bisa dilihat ya. Dua minggu yang lalu sepulang dari Jawa Tengah, saya mengarah ke arah Malangbong Limbangan ke Garut melalui jalur ini juga sama. Tapi beda arah gitu ya. Beda arah. Jadi jalur lama ini ya jalannya cukup bagus ya jalannya. Terkenal di situ karena pemandangannya, aduh, di sebelah kiri ya kalau mengarah ke Tasikmalaya. Beberapa kita melewati jalur kereta api, nah semacam jembatan ini kan di bawahnya ada jalur kereta api. Jalan Gentong itu kalau tidak salah apa ya, jadi orang mengenalnya Jalan Gentong aja. Satu desa yang berada di kecamatan Kadipaten kalau tidak salah ya, desa Cibahu itu ya, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi jalur ini memang masih menjadi pilihan masyarakat yang dari arah Jakarta Bandung di jalur selatan, bukan di lintas. Kalau lintas selatan kan sekarang sudah mulai terbangun dari Sukabumi sampai Pangandaran, Cilacap gitu. Sudah ya, minimal sudah bagus lah walaupun masih minim penerangan, termasuk di sini minim penerangan, tapi kita melihat beberapa titik sudah terlihat ada lampu-lampu penerangan, tapi tetap hati-hati saja di jalur ini. Oke, sebelum melanjutkan perjalanan saya mau mengambil dulu gambar di sini sambil istirahat dulu ya, sambil nyari kopi dulu ya. Oke, selamat menyaksikan. Thank you.
kecepatan mata terkau. Tetap deh siaga. Harus kalian perawan rela. Saya turun. Power. Perawan tetap kita parkir. Oh.
sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Nah, di sepanjang jalur lama jalan Gentong ya, jalan yang mengarah ke Tasik Malaya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi tentang ini. Jadi sudah ada dua video kalau tidak salah, tapi yang video yang keduanya memang mengarah ke arah Malangbong semua. Ini baru sekarang saya mengambil gambar yang mengarah ke Tasikmalaya. Alhamdulillah perjalanan baru sangat lancar. Mudah-mudahan semuanya bisa selamat sampai tujuan. Oke, salam sehat semuanya bagi sahabat-sahabat Kang Dadang Isya 78. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.